selamat pagi, ketemu lagi di channel aku dengan aku Sisca. Dan aku sudah sampai di bandara, sudah mau balik ke Philippine atau Manila. Dan aku sudah stay di Medan itu lebih kurang 5 bulan, hampir 6 bulan. Nah, di saatnya aku balik ke Philippine untuk menjalani rutinitas aku sebelumnya, yaitu kerja, mencari duit. Jadi sekarang ini sudah jam 8 dan aku udah berada di Bandara Udara Kuala Namu. Lagi tunggu boarding dan aku sudah di ruang tunggu. Nah, karena mamaku sama adikku ikut, makanya kita tadi duduk-duduk dulu makan dan bincang-bincang. Jadi ya, aku sekarang sudah di waiting room, di boarding room. Dan aku naik Malaysia Airlines. So, it's time for me to go home. Jadi nanti habis dari Bandara Kuala Namu, aku transit di KL. Dan transit di KL itu sekitar 5 jam, 6 jam. Jadi aku sampai di Filipina itu jam 9.30. Dan aku akan perlihatkan Bandara Kuala Namu itu di waiting room itu seperti gimana. Nah, aku akan tunjukin. Pintu masuk aku di pintu 3 atau gate 3. So, stay tune ya guys. Finally aku sudah di pesawat dan aku duduk di 1F. Karena aku itu business class, jadi aku duluan masuk ke dalam. Nah, ini tempat duduk aku, ini pesawatnya. Jadi bentar lagi aku akan take off. So, ketemu lagi di Kuala Lumpur karena aku transit di Kuala Lumpur. Jadi aku akan bawa kalian ke Kuala Lumpur, tapi cuman hanya di bandaranya aja. Yo, kembali lagi. Nah, sekarang aku sudah sampai di KL, tapi cuman hanya di bandara. Karena kan aku cuman transit aja, jadi aku gak berani keluar dari bandara. Ya, cuman bisa jalan-jalan sekitar bandara aja. So, sekarang aku berada di Starbucks dan aku lagi ngopi cantik. Nih, yang dimana pesanan aku itu adalah vanilla fig latte tapi ekstra kopi, karena aku itu pencinta kopi banget dan berat. Jadi walaupun katanya strong, gak bisa tidur, tetap aja bisa tidur kayak babi.
Cuman ada yang bilang kalau misalnya kopi jangan minum terlalu banyak, plus jangan minum di sore hari, bisa menyebabkan kalian tidak bisa tidur. Tapi bagi aku gak mungkin, selalu bisa tidur. Walaupun aku itu minum kopi itu jam 6, jam 7 tetap aja bisa tidur. Kayak semalam juga aku juga minum kopi jam 7 masih aja bisa tidur kayak babi. So aneh tapi nyata, inilah aku. Nah, sekarang aku lagi mau minum kopi. Nah, aku transit di KL itu lebih kurang 5-6 jam. Jadi tadi perjalanan dari Medan terbang ke KL itu butuh waktu 45 menit. Tapi aku rasa gak sampai 45 menit aja sudah sampai. Baru duduk, baru pantatnya baru mau ini panas, sudah katanya mau landing. So ini aku akan tunggu sampai pukul 5.30 baru lanjut lagi dari KL ke Philippine. Nah itu butuh waktu itu 3.5 jam, perkiraan begitu. Jadi kalau misalnya jam 5.30 sekitar jam 5.30 aku mulai start dari sini, berarti aku sampai di Philippine itu jam 9.30. Jadi aku jam 9.30 baru sampai di Philippine. Kalian pasti salvo dengan alis aku yang sekarang ini kan, kayak seperti Sinchan. Ada teman aku bilang alis aku seperti Sinchan. Nah ini aku lagi retouch di Golden Lashes oleh adik aku sendiri. Nah yang seperti yang ke video kemarin itu kan aku bilang aku ada buat atau sulam alis di Golden Lashes, dan dia itu adik aku sendiri yang dimana sekarang ini retouch. Nah masih belum pengupasan, tapi kalau misalnya sudah pengupasan dia jatuhnya lebih terang dari sebelumnya dan lebih cantik dari sebelumnya. So nanti kalau misalnya udah pengupasan, udah sempurna pengupasannya, nah aku akan video lagi dan aku akan kasih tahu kalian hasilnya tuh gimana. Tapi aku kasih tahu kalian, adik aku itu tidak kalah seperti profesional lain. Jadi menurut aku itu adik aku itu cukup profesional. Jadi so bagi kalian yang mau sulam alis, don't worry, karena dia sudah ada sertifikat. So walaupun harganya nggak semahal yang profesional, tapi kualitasnya nggak kalah. So hasilnya nanti kalian lihat sendiri. Kalau misalnya kalian mau sulam alis, kalian bisa cari Golden Lashes, cari adik aku. So habis dari minum kopi, nanti aku akan jalan-jalan. Dan kalau bisa aku akan perlihatkan sekitar bandara yang ada di Kuala Lumpur. Sudah habis shopping dan sekarang aku mau ke Golden Lounge. Jadi ini sekarang aku jalan ke sana untuk duduk dan relax. So yuk mari ikut aku dan aku tunjukin yang seperti apa Golden Lounge itu.
aku sudah baru habis dari lounge. Habis itu mau ke gate. Gate aku itu G4. Ini lagi menuju ke sana. Nah, sekarang aku jalan menuju ke gate aku. Nah, gate aku itu di gate G4. Kalau nggak ada perubahan sih, cuman dari information atau dari TV itu menuliskan di G4. Jadi aku sekarang jalan menuju ke sana. Tapi setelah aku lihat kayaknya nggak ada pemindahan deh. Karena di sana udah banyak yang kumpul. So, habis ini habislah perjalanan aku dan butuh 3,5 jam lagi untuk bisa sampai ke Philippines. So, see you.